Halo, selamat pagi. Hari ini lagi-lagi kita mau kirim unit. Nah, ini Pak Tri Silo. Jangan lupa apa, Pak Tri? Jangan lupa subscribe. Halo, pecinta Vios. Apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Panlala. Ya, jadi memang hari ini kita akan kirim unit lagi ke Situ Bondo. Pembeli atas nama Pak Iskandar siap-siap di sana menunggu. Ya, perjalanan dari Pul Kenjeran, Pul Bluebird Kenjeran yang ada di Surabaya, arah Suramadu, base campnya kita. Hari ini kita akan kirim mobil 2012 Vios warna silver, ya, dengan harga mobil 65 juta saja. Upgrade-nya 5 juta, ada velg ban, double din, talang air, dan ada beberapa aksesoris lainnya. Fog lamp juga. Nah, ini keadaan mobilnya. Halo Pak Tri, ini tim kita, tim sales juga, tim ekspedisi juga. Nanti jangan lupa sampaikan salam ke pembeli, Pak Iskandar. Siap, Pak. Ya, nanti jangan lupa di sana serah terima juga dikasih testimoni. Nah, ini suasana kabinnya, wow, dingin sekali AC-nya ya. Luar biasa. Oh. Ada kartu garansinya resmi dari Bluebird Bapak Iskandar. Kemudian ada BPKB STNK. Oke. Surat-surat lainnya juga sudah ya. Ini ada kwitansi dan pelepasan kendaraannya. Oke, Pak, hati-hati di jalan ya. Sudah, Pak. Semoga sampai tujuan sukses. Ya, inilah mobil yang kita kirim. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh bos kita tadi, akhirnya hari ini kita ada kesempatan juga buat kirim Gen 2. Setelah beberapa video vlog sebelumnya, kita kirimnya Gen 3 terus. Kali ini kita akan kirim Gen 2 warna silver metalik tahun 2012 ke kota Bondowoso, Jawa Timur. Jaraknya lumayan jauh nih dari pool kita sekarang. Kita lihat perjalanan Pak Tri hari ini yang sangat berbeda karena Pak Tri hari ini ditemenin sama ceweknya, bukan ya. Kita ikuti perjalanan mereka, bagaimana mereka di jalan dan bagaimana mereka serah terima dengan pembeli hari ini. Oke, Pak, terlihat dia di jalan. Siap. Sebelahnya siapa tuh, Pak? Itu partner buat saya ini, Pak. Oh, hari ini kerennya sama cewek nih. Siapa namanya, Ibu? Adel. Oh, Adel. Ya, hati-hati ya, Pak Tri. Jangan berbuat yang enggak-enggak. Jangan lupa ditunggu testimoni pembeli. Penyemangat. Penyemangat. Kita mau kirim unit atas nama Pak Iskandar, Iskandar ya, Pak Iskandar, Iskandar di Bondowoso. Untuk selanjutnya ikuti perjalanan hidup saya dengan Pak Adel. Maaf, ya. Bukan perjalanan hidup ya. Bukan, perjalanan ekspedisi. Iya ya, benar. Semoga istri saya nggak cemburu kalau lihat ini. Oke, ya. Sampai jumpa lagi nanti di perjalanan selanjutnya. Oke.
kita sudah masuk tol di Perak. Tol Perak. Jadi kita tuh tol panjang ini. Langsung nanti turun Probolinggo. Langsung turun Probolinggo. Ya. Kita sudah masuk tol Kejapanan, jadi kita langsung tol panjang nanti turun Probolinggo. Kita sudah masuk tol Kejapanan. Kita lanjut tol panjang. Mantap. Sama Pak Adel ini. Semoga langsung bisa mengobati rasa kantuk. Waduh, amin. Kita sudah melewati kawasan industri Rembang. Tapi kita langsung ambil lurus aja kan. Karena tujuan kita langsung ke Probolinggo. Probolinggo nanti kita datang. Sambil melihat-lihat pemandangannya. Adem nah, kalau saya lihat Mbak Adel aja ini biasa adem. Kalau lihat tanaman-tanaman ini kelihatannya kering gitu. Ini Pasuruan Probolinggo, kita langsung arah ambil Pasuruan berarti Probolinggo. Kita sudah mau turun gerbang tol Probolinggo Barat. Perjalanan selanjutnya kita lewat bawah aja sambil nyari makan karena perutnya sudah kenyang. Kenyang apa lapar, Mbak Adel? Tidak lapar ya? Iya. Iya. Kita ngecas. Tapi aja perlu dicas. Kita kan juga perlu dicas. Nah betul. Stoknya berapa Pak Adel ini? 68 ya, sampai mana? Ini. Dari Porong sampai Probolinggo, ini tolnya 68 nih. Ya, tahu, teman-teman juga tahu infonya, update terbaru tiket tolnya. Ya, nanti kan lagi nanti perjalanan selanjutnya. Ceweknya cakep-cakep loh guys. Oh iya tak guys, ya ampun. Suakep. Nah itu ketemu teman kita itu. Itu di depan itu teman kita, rekan kita. Namanya Pak Joy, masih single. Namanya Pak Jonathan. Iya, yang mau bisa daftarin. Nanti Pak Mandi jangan lupa cantumin namanya Pak Jonathan sekalian ya. Ini Mbak Adel juga masih single ini. Nah, mungkin yang mau cat-cat silakan pesan unit Vios sekalian, nanti bisa dekat sama Mbak Adel. Boleh. Enggak apa-apa ya Mbak Adel ya. Kan kalau cuma kenalan aja kan enggak apa-apa. Ya harus beli mobilnya. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Anunya dibagi dua loh ya. Oh. Siap. Oke. Sampai ketemu di tempat selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Di kota selanjutnya. See you. Ya. Sekarang kita ini lagi nyampe mana nih Pak? Perbukitan semua ya. Ini hampir keluar dari Probolinggo. Ini kalau nggak salah mau keluar masuk ke Ces ini. Langsung leces ya? Setelah ini kan pantai Getar kalau gitu. Tadi itu udah tawangnya. Ini pemandangannya agak sedikit. Walaupun tanamannya banyak yang kelihatan agak kering. Tapi paling tidak bisa mengobati rasa kantuk yang kedua.
Nah, ini pinggirnya pantai nih. Ah, oh iya ini Pantai Bentar. Nah, kita nyampe pantai. Pantai Bentar. Kita kirim unit sambil jalan-jalan. Oh, sambil jalan-jalan. Agak sepaneng. Maklum, Pak Adel ini jangan saya ajak jalan-jalan. Makanya ketika sudah keluar kandang itu kelihatan itu wow gitu. Nah, oh iya ini Pantai Bentar ini temboknya. Nanti kita ambil tuh apa depannya ya, Pak. Karena ada Pantai Bentar. Pantai Bentarnya ya. Bagi yang mau ke Bali. Nah, teman-teman bisa mampir ke Pantai Bentar ini. Ini tempat wisata juga ini. Itu kan ada kapuranya itu, Pantai Bentar. Ini perjalanan mulai Probolinggo arah ke mana? Bondowoso. Banyak perbaikan jalan, jadi perjalanannya terhambat. Sampai belum sempat makan ini perutnya. Perutnya sampai tumpih. Tapi tetap sabar dan semangat. Semua itu sudah resiko. Oh, ini langit lagi mendung. Tapi alhamdulillah hati saya cerah karena Mbak Adel di samping saya. Ya. Jadi perjalanan agak tersendat karena proyek pengecoran ini, pengecoran. Kita sudah nyampe di Paiton, mendekati Paiton. Mungkin bisa ketemu lagi nanti untuk trip selanjutnya. Setelah Paiton mana? Probolinggo mana Mbak Ade? Akal nggak Mbak Ade? Nggak. Nah, nanti kita lihat aja ya. Setelah Probolinggo itu apa? Ya Mbak Ade? Nah, oke, siap. Kita sudah nyampe di Paiton PL. Ya, ya. Sudah nyampe rumahnya guys, sudah nyampe rumah, depan rumahnya ini. Nah, rumahnya Bapak Iskandar. Makasih. Terima kasih.